wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, sahabat makan, kembali lagi di Adobe Makan sama dengan saya Surya. Oke, saat ini saya ada di Jalan Sultan Hasanuddin ya. Sultan Hasanuddin tepatnya di depan pasar ya bang ya, nih bang. Pasar apa nih bang namanya bang? Pasar KUA. Pasar Rawa. KUA. Hah? Pasar KUA. Pasar KUA. Pasar KUA apa singkatannya bang? KUA itu apa? Kantor urusan kantor agama gitu. Oh gitu. Nah di sini ada ketemu bakso, namanya bakso pentol atau pentol kuah pidi. Pidi? Iya. Coba. Oh tuh. Oh pakai ceker. Kakinya aja. Udah lama bang jualan bang? Iya baru 2 minggu. Oh baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Iya, iya, iya. Kalau ini enggak pedas, Bang, ya? Iya, ini enggak pedas. Oh. Oh, di gelas. Jadi kalau haus langsung aja, Bang, ini. Langsung minum aja kalau haus. Kalau haus langsung ada kuahnya nih, bakso sekalian minum. Ada cekernya. Buka, Bang. Ini pakai apa bang? Sambal apa nih bang? Sambal goreng gitu bang ya? Sambal goreng. Tuh. Astaga. Luar biasa. Masih panas-panasnya nih guys tuh. Harganya berapa bang tadi bang? Porsinya 18.000. 18.000 ya? Itu yang mana bang? Dapat apa aja 18.000 itu? Lengkap semua. Lengkap, dapat ini yang pedas juga. Semua guys tuh. 18.000. Tuh. Kalau ini isinya apa bang besar? Yang mana? Yang besar isinya apa? Cabai. Cabai ya. Tuh. Idenya dari mana bang jualan begini bang? Hah? Ini bang, wawancara dulu bang. Idenya dari mana jualan begini? Idenya. Idenya karena kekinian atau gimana? Atau inovasi sendiri? Inovasi sendiri. Inovasi sendiri ya? Inovasi sendiri. Oh, nice tuh. Oke, cabai ya. Lagi. Boleh bang, saya mercon bang. Yang mercon, namanya mercon apa gimana? Yang pedas itu? Yang pedas ya, mercon. Oh, mercon ya? Ya, boleh satu bang. Yang 18.000. Oke. Yang pedas ya? Iya. Gimana? Iya. Oh. Tuh. Itu isinya apa bang? Ini isinya lombok. Cabe, udah atas cabe dalamnya cabe. Ini, aduh. Ceker? Ya, seperti biasanya gimana? Biasa. Lengkap. Lengkap ya? 18.000. Ya Allah, itu kan sambelnya. Jadi nggak usah dikasih sambel lagi nih bang. Nggak usah dikasih sambel lagi. Nggak usah dikasih sambel lagi. Iya, 18.000. Terus dikasih. Dikasih kuahnya. Kuah. Kuahnya pedas juga ya. Kuahnya kuah apa tuh bang? Kuahnya udah dicabein. Cabai. Ini cabenya untuk dikunyah nih bang. Astaga naga the guys tuh. Harganya 18.000. Jadi buat teman-teman yang pengen coba nih atau challenge makan cabe nih bisa juga di sini. Di Jalan Sultan Hasanuddin guys, di depan pasar KUA ya. Atau nih ada kuburan muslimin nih di depan nih. Di depannya ada jualan bakso nih, bakso pentol kuah pidi ya. Pidi bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Bukanya dari jam 1. Dari jam 1 sampai? Sampai jam 9 malam. Sampai habis lah gitu ya. Kalau habis tutup ya. Setiap hari buka enggak? Setiap hari buka. Setiap hari buka ya. Tuh. Buat teman-teman nih pengen coba nih. Tuh. Astaga. Baksonya. Jadi foto dulu. Tapi dua orang aja kan? Hah? Dua orang aja ini kan? Oh ada. Yang di Aronat juga ya? Merlina. Merlina. Yeah.
seru baksonya digigit enak. Iya bang ya? Iya. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat makan sama Rinda, dimanapun kalian berada, kembali lagi di Adobe Makan. Oke, ini udah di tangan saya nih, udah ada bakso Bang Vidi, namanya bakso mercon ya. Tuh, mercon artinya meletus-letus. Kalian sudah pasti tahu artinya karena udah ada cabenya, mendeskripsikan rasanya guys, sudah pasti pedas. Jadi harganya 18.000. Ini porsi lengkapnya ya. Ada bakso ini keju ya dalamnya ya. Biasa kita makan suki, ada ini. Nah, terus ada bakso tahu juga ya. Ini bakso tahu. Terus ada bakso besar juga. Ini katanya isinya cabe, guys. Cabe wow. yang udah dimasak. Cabe udah dimasak, terus ada tahu, ada ceker juga. Terus ada pentol kecil-kecil. Oke. Saya udah penasaran banget gimana rasanya. Kita buka dulu ini. Sebelum makan, kita wajib untuk baca doa dulu, guys. Amin ya robbal alamin. Kita tes dulu kuahnya. Tes dulu kuahnya, guys. Bismillah. Kuahnya masih bisa dinikmatin, pedesnya nggak terlalu pedes siksa neraka. Pedasnya masih taraf normal. Kita coba lah baksonya dulu ya, pentol yang kecil nih atau bakso kecil. Baksonya mirip bakso aci, tapi gurih guys, rasanya enak. Walaupun masih agak sedikit kenyal, tapi enak. Enak banget. Dikasih cabai begini guys, disuruh ngunyah. Sama aja bunuh diri. Bakso kejunya nih. Pedasnya nggak seperti yang saya bayangkan, pedasnya masih bisa dinikmatin, bukan pedas yang menyiksa. Kecuali kita gigit cabenya.
guys ya. Hmm. Terus tahunya nih, ada tahunya juga. Di dalam tahunya juga ada bakso. Ada adonan. Lebah. Lebah. Ada lebah. Hati-hati ya, kamu nanti digigit ya. Iu. Sama guys ya, guys. Sebenarnya kalau direbus cabai ini udah agak nggak terlalu pedas. Kita coba makan setengahnya. Pedasnya pedas normal. Hati-hati sendoknya begini ya guys, karena ini tajam ya. Kalau kita gini bisa ngelukain bibir. Jadi kalau kalian pakai sendok begini harus hati-hati. Keisha mau makan pedas? Keisha nggak suka pedas. Terus ini bakso tahu ya? Kita coba. Ada cekernya juga. Ada cekernya juga. Banyak tuh juga varian dalamnya ya. Ntar cekernya. Kita coba nih cekernya. Kameramen jangan ngiler ya. Sabar dulu. Sabar dulu. Saya menunggu giliran. Soalnya kebayang nikmatnya kalau udah bakso pedes. Kalau makan ceker ini pastinya begini ya guys, agak sedikit berhamburan karena tulang-tulangnya nih. Ya rasanya seperti ceker. Saya nggak bisa maksimal makan ceker ya, biasa aja rasanya. Kita lap dulu. Yang terakhir, bukan nih. Ini yang kecil dulu, yang terakhir yang besar. Itu nggak dalamnya ada berapa? Satu porsi 18.000. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak, lumayan bisa bikin kenyang. Kuahnya gurih. Dia ngiler tadi belakang. Kuahnya gurih, tapi pedes. Matanya ngelirik ke bakso kamu tuh, Pop. Bisa mau yang pedes? Mau nggak? Dan terakhir ya, terakhir. Wih, sambalnya bro. Ini katanya isinya sambal. Oh, katanya isinya udah sambal tuh. Sekali makan ya, sekali makan ya. Jangan lah, bagi dua. Iya, lah. Kalau nggak bisa dua kali. Pedes. Sambal dalamnya. Isinya cabai memang guys. Isinya cabai tapi cabainya pedes. Saya pikir cabainya nggak pedes. Oh my god. Mau sambalnya langsung semerbak. Aduh nggak ada minum lagi. Ini jebakan nih. Yang terakhir ya jebakan Batman nih. Tapi nggak apa-apa. Ya udah biasa makan cabai guys. Kita selesaikan langsung ya. Oh no. Hmm.
Nanti Sya, kamu beli Sya. Oh. Oh. Oh, guys. Clear. Clear. Bakso mercon. Pedas neraka. Clear. Aku mau dong dipesenin juga. Oke, okay, guys. Kamu mau berapa porsi? Seperti itu juga deh, tapi aku nggak pakai kaki ayam. Oke, saya habis. Nanti gantian Mama Keisha nge-review. Enggak lah. Ini nih paling pedas nih. Nggak usah pakai teker ya? Iya. Aku juga nggak usah deh. Aku nggak usah. Kalau cabenya di atas habis gimana bang? Ada lagi? Ada lagi. Ditaburin lagi. Nah, cukup kah? Ya, kasih itu bang. Apa? Daun tapenya ada nggak? Habis ya? Habis. Tuh bawa di bawang goreng aja deh, bawang goreng aja. Sirupnya. Oke, guys. Makanan udah habis tadi, saya udah coba nih bakso pentol kuah Bang Vidi nih. Jadi buat teman-teman yang pengen coba nih, bisa ke Jalan Sultan Hasanuddin di depan kuburan Muslimin Samarinda seberang, guys. Kota Samarinda nih, buat sahabat makan Samarinda yang pengen coba atau challenge makan bakso yang ada sensasi pedesnya atau pengen punya cabe nih. Tuh. Punya cabe boleh. Boleh, Bang ya? Ada sensasi lainnya, guys. Kalau cabenya dikunyah itu buat bibir nih kayaknya sedikit mati rasa. Jadi buat teman-teman yang pengen coba bisa kesini. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Kalian sudah subscribe di channel Ladowi Makan. Kalian sudah setia di channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Thank you so much, guys. Oke, saya udah kenyang nih. Tadi udah coba. Dan pengen kita pengen berburu lagi. Kita akan gali lagi dan kita akan explore lagi kuliner yang ada di kota Samarinda. Oke, terima kasih dari Jalan Sultan Hasanuddin, pentol kuah Bang Vidi. Saya ucapkan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Peace.